19. Kita baca soalan. Ukapkan A dan sebutan VH. Maksud ni sebutan benar VH. Sini bentuk adalah A lah. Ini A lah. Semuanya A. Dia tak tulis. Kita tak tulis mana jawapan. Kita tengok pertama ada V, ada pi, ada A, H. Kita tahu pi lah. Pi nilai memang tahu lah. 20-27. Jadi kita hanya perlu ganti lah. Saya ganti A dengan nombor 2. H saya pilih nombor 3 lah. Okay. Dan tinggal, kita mesti gantinya tinggal 1. Kita tinggal 1, ada V. V tak perlu ganti. A dan H saja kita perlu ganti. Dan pi, pi kita boleh ganti dengan apa nilai? Sebab nombor boleh. Ha? Sebab nombor, dia mesti 20-27 lah. Macam contoh nak pilih sebab nombor. Contoh saya pilih 4 lah. Ha? Boleh pilih lah nombor. Walaupun dia tahu nombor 27, tapi kita nak cari tengok pi saja sebab ganti saja tak apa. Jadi kita tahu kita nak cari V. V boleh dapat dengan kita darab pi. Contoh saya pilih pi 4 kali pi kali tak tulis maksud kita darab. A dia kita pilih tadi, pilih 2, nombor 2. So 2 kuasa 2 kali H kita pilih nombor 3. Kalau kita dapat 48. So 48 adalah untuk yang V lah. Ha? V saja. Jadi kita ganti lah. Nilai A, nombor ini ada nombor 2. V 48. Pi 4. H 3. Yang ini masuk darab eh. Dan kita tengok A sama 2 ke. Dah selesai ini. Punca. Punca kuasa 48 bahagi yang mana ada pecahan ni, kita mesti buat kurungan lah. Ha, selamat. So bahagi kurungan 4 pi H pi 4 kali dengan H 3 sama dengan 0.577. Ya salah lah. Sini nombor 2 saja. Ini 0.577. So A salah. Kita test B tengok. B nombor A ganti dengan 2. Yang V ganti dengan 48. Yang mana tahu pi kita ganti dengan 4. H ganti dengan 3. Sama. So sama tahulah. B masalah. Tak perlu ganti tengok. Ini dan ini. Oh bukan. Okay, nilai dia. Dia dalam kurungan. Dia dalam bentuk kurungan. Jadi kita settle. Tadi kurungan di atas. Ini kurang semua. Jadi kita masuk nilai dulu. 4 kali 3. Kita tahu. Kita akan dapat 48 bahagi 43. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3. 4 kali 3 dapat 12. Jadi 12. Okey, kita baru cari-cari nilai ini. 48. Puncak kuasa 2. Puncak kuasa 2. Mesti ada kurungan. 48 bahagi 12. Itu kurungan. Nombor 2. Ya. Jadi ini adalah nombor 2. Nombor 2 sama dengan nombor 2. Jadi jawapan B.